terbetak sudah senarai. Gol pertama untuk Borneo FC yang baru saja dicetak oleh pemain dengan nomor punggung 4, Will dan Sons. Berubah ke depan, Borneo FC 1, Persela Lamongan. Gol kedua tercetak Persela di menit ke-27. Dan baru saja tadi dicetak oleh pemain dengan nomor punggung 25, Tidus yang baru saja dibalas oleh Persela Lamongan, dicetak oleh pemain dengan nomor punggung 23, Adi Setiawan. Dan saat ini berubah kedudukan 1 untuk Persela Lamongan dan 2 untuk Borneo